Ini kita nyoba pakai Vario 125 yang lama. Impresi saya 3 hari pakai motor ini enak ya, tenaganya lumayan, gak lemes, cuman keluarnya joknya keras, terus remnya gak terlalu pakem karena dia kombi brake, jadi depan sama belakang itu kerjanya barengan. Kalau menurut saya mah jadi bikin gak pakem ya, kalau dia yang normal malah pakem. Terus BBM-nya saya lagi cek, kemarin tuh diisi di angka 17342. Nanti kita cek isi lagi full sampai luber, menghabiskan berapa liter, baru nanti dibagi dengan jarak yang ditempuh. Overall harga second-nya memang motor ini masih mahal. Saya dapat di angka 9,5 juta tahun 2014. Cuman memang sih untuk dijual kembali itu motor ini tuh gampang banget ya. Main iseng-iseng aja, emang saya tawarin ke pedagang motor, emang ditawar 9 juta karena lihat kondisinya kan kilometernya. Ya, lanjut lagi. Jadi motor ini keluhan di saya ya, kalau buat nikung itu dia agak sedikit melayang ya. Gede, berat, tapi enggak, kestabilannya kurang. Kalau saya bandingkan sama motor saya sebelum Suzuki Address sih masih lebih stabilan Suzuki Address ya. Cuman saya agak bosan pakai Address itu tenaganya lemes, bawahnya itu kalau nggak dioprek lemes. Memang sih tenaga atasnya boleh lah, Address standar tuh 100 pasti tembus, cuman bawahnya lemes, capek juga kadang-kadang kalau kita bawa beban berat. Terus Address itu kalau ke Poldur itu rawan mentok karena dia rendah, dan emang sih kesakunya kalau nyaman-nyaman ya, Address nyaman, BBM-nya irit, tapi ya bosan, sekali-kali pengen pakai Honda. Kebetulan yang paling cocok di postur badan dan riding position saya ya ini Vario 125 yang pertama. Saya udah cobain yang 125 yang lampu LED sama yang terbaru yang all new, gak cocok. Jadi posisi duduknya tuh pegel. Kalau yang ini gak terlalu pegel walaupun joknya keras, tapi dia sekalipun joknya keras terbantu, shockbreaker-nya empuk, posisi joknya pun lebar dan kakinya juga nyaman. Paling nanti saya kasih busa latex di joknya 2 lembar untuk menghilangi rasa kerasnya, dan itu pasti masalah selesai. Terus motor ini juga di ketika masih dingin kita mau jalan tuh seperti ngosong-ngosong ya tenaganya ya. Kalau orang bilang itu kayak dut-dutan lah kalau masih dingin, tapi kalau udah panas sih normal. Dari beberapa temen yang pakai ini sih biasanya tinggal dibersihkan injeksi, throttle body, diganti busi yang bagus, itu masalah hilang. Jadi menurut saya itu bukan masalah yang serius ya. Cuman memang kalau kualitas body sama Suzuki kalah Honda, masih lebih bagus Suzuki. Suzuki cecong kilap dan kuat tahan lama. Cuman ya nggak ada lah produk yang sempurna. Produk nggak ada yang sempurna, tapi ya gak apa-apa, kali-kali kalau bosan tinggal dijual. Makanya saya tuh jarang beli motor baru, mendingan beli motor second, karena kalau bosan kita jual ruginya gak banyak. Oke, saya lanjut lagi untuk reviewnya. Habis ini saya mau isi bensin di pom bensin Shell sampai luber lagi, jadi nanti jarak tempuhnya berapa dibagi dengan bensin yang saya isikan nanti. Oke, thank you ya. Ini kita mau isi bensin dulu ya di pom bensin Shell Margonda. Kemarin saya ngisi di Shell Bogor pakai V Power. Sekarang saya isi lagi V Power. Kenapa saya pilih Shell? Karena takarannya paling presisi ya. Kalau pemain Pertamina saya agak kurang percaya takarannya. Emang nggak sampai banyak sih penumpangnya, tapi ada. Jadi untuk itu saya isi di Shell. Oke, saya isi di Shell. Ini dibandingin antara Suzuki Address 2018 sama Vario 125 yang lama tahun 2014.
secara dimensi masih besar Vario ya, lebih lebar. Tingginya mirip-mirip lah. Tingginya mirip-mirip. Bannya pun sama ukurannya, ring 14, depannya 80-90, belakangnya 90-90. Kalau joknya itu kayaknya lebih lebar ya. Kalau ini kan kurang lebih satu jengkal lebih sedikit. Kalau yang ini ya sama satu jengkal lebih. Sama, relatif sama lebar, tapi memang lebih lebar Vario sedikit. Tapi kalau bedanya Address itu empuk busanya. Kalau Vario ini ya lebih keras lah ini. Kayak megang gula batu sama gula pasir. Beda ya. Ya itu beda lah, makanya tingkat kenyamanan Suzuki masih lebih nyaman. Kalau shock belakang saya akuin lebih lembut Honda ya, tapi agak limbung. Kalau ini udah diganti nih, shock belakangnya pakai Kiemco Trend. Kiemco Trend, jadi dia kuning ya, ala-ala. Speedometer masih full analog, tapi ini udah dikasih voltmeter buat indikator aki. Kalau Vario dia kan udah digital ya. Nah ini kilometer 17.000, tapi ini udah ada timbul retak-retak halus. Ternyata saya tanyakan sama teman-teman yang pakai, banyak ya kalau sering dijemur pasti retak-retak halus. Mungkin ini salah satu fitur unggulannya dari Honda, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Kalau behel belakang ini kayaknya Honda belum ngeluarin ya aksesoris yang kayak Suzuki. Kalau Suzuki dia udah ada behel yang bisa ke box TV, itu asli Suzuki genuine aksesoris. Kalau Honda sih di Bukalapak Tokopedia banyak, cuman dia variasi, bukan originalnya Honda. Nah dia ada armnya nih, kalau itu nggak ada arm. Itu juga masih pendingin angin sepoi-sepoi. Kalau ini udah dikasih apa liquid pakai radiator. Ya beda sih, harga juga beda. Ini CC 125, itu CC 113. Yang kalau di Next 2 stikernya dikorupsi 2 cc jadi 115, padahal tuh cuma 113. Nggak apa-apa sih kalau mau dikasih stiker 150 juga nggak apa-apa kok, yang penting kan di jalan nggak ketinggalan ya nggak, ya nggak. Cuman kalau Address ini relatif lebih rendah ground clearance-nya, jadi kalau kena polisi tidur lebih riskan mentok. Vario juga mentok, tapi nggak sementok Address. Tapi kalau tarikan bawahnya Address agak bolot, lemot. Kalau Vario galak, tapi Vario ngeredek. Kalau Address halus. Ya udah, tinggal pilihlah sendirilah itu maunya gimana. Cari semut pakai Address. Kalau kau pengen galak pakai Vario tapi ngeredek. Ngeredek itu fitur nggak apa-apa. Itu fitur unggulan itu. Buktinya dia laris manis, nggak apa-apa. Tapi kenapa saya mau piara Vario? Ya ini karena saya tadi cobain kok irit. 143 mungkin bagi beberapa orang 143 masih boros. Karena yang pakai Address teman-teman saya yang badannya kecil-kecil ya bisa 150, 155, bahkan ada yang 160. Ya semuanya badan saya kan gede, jangan disamain lah. Kadang-kadang beda tangan kanan aja konsumsi BBM beda jauh. Oke, demikian perbandingannya langsung kiri kanan biar enggak bingung. Ini udah dimodif, lampunya udah pakai MT24. Bawahnya pakai tambahan fog lamp. Kalau standarnya sih nggak ada. Kalau standarnya ini lampunya riap-riap kayak lilin, nggak terang. Masih terangan Vario. Vario karena bohlamnya dua. Ya kalau beli Suzuki sih saran saya beli second ya. Kalau beli baru nangis, harganya jatuh banget. Karena barunya kan dia 16 juta. Kalau second punya duit 7 juta aja dapet. Ya tapi kalau pengen beli baru ya sebagai loyalis ya nggak apa-apa sih beli baru, itu hak masing-masing. Tapi kalau saya sih no ya. Karena kalau beli baru ruginya banyak. Tapi memang kalau kita ngomong begitu sama loyalis ya habis. Karena loyalis pasti akan berpendapat, saya beli motor bukan buat dijual lagi. Ya wis lah, itu karepmu. Ora urus. Yang penting saya pakai buat sendiri, bosan jual ruginya jangan banyak. Kalau buat Honda, saya beli 9 juta setengah. Saya pakai bosan, saya jual 9 juta pun lebih cepat laku. Dan nggak perlu jual ke komunitas atau ke orang-orang yang hobi. Karena pedagang motor second itu udah pada mangap pola merek Honda. Cuman kalau kita bawa motor Suzuki, mungkin ya itu pedagangnya pun juga baru ngeliat merek Address.
bakal bertanya-tanya, ini motor Suzuki baru ya, padahal ini dari 2014 sudah keluar. Gitu. Ya nggak apa-apa sih, sebenarnya salah satu fitur unggulan dari Suzuki itu semakin jarang orang yang mengenal, bentuknya aneh, sebenarnya itu fitur, jadi aman ya, maling nggak doyan. Coba kalau sama-sama taruh di luar rumah, pasti yang hilang itu duluan tuh yang putih tuh. Kalau ini sih maling nyenggol aja males. Demikian video perbandingan saya, kembali kalau untuk pilihan ke masing-masing. Mau gimana, itu hak masing-masing. Saya cuma menyampaikan opini dan pendapat saya. Demikian, semoga bermanfaat. Sekian dan terima gaji. Selamat malam. Ini Vario yang udah saya pakai 3 hari nih. Vario 125, keluaran awal. Dapat kemarin dari pedagang motor di angka 9.500. Kilometernya baru 17 ribuan. Ini kayaknya motor Honda yang saya pakai lebih dari 3 hari nih. Biasanya nggak nyampe 3 hari udah saya jual. Impresi awal, joknya enak, lebar tapi keras. Shocknya empuk tapi agak limbung. Remnya CBS ya, dibilang pakem tapi aneh karena depan sama belakang barengan. Kalau mesinnya halus, buat rolling di kecepatan 40 sampai 80 tuh relatif halus. Nah, cuman ini 17.000 ya kilometer ya. Tapi ini udah pada ngelotok nih. Katanya sih yang punya bilangnya sering kejemur. Ya mungkin kualitas plastiknya cuman sampai di sini sih. Jadi cuman kejemur aja dia bangun nih. Suzuki saya 76.000 masih mengkilap. Suzuki saya. Ya nggak apa-apa, tapi saya nggak nyari itu karena murah kok. Ini spare partnya banyak kalau ini, tapi nggak tahu kalau bodi yang lain. Tapi ini sepertinya mau saya pertahankan karena untuk joknya itu tinggal dikasih latex 2 lembar pasti empuk. Kalau masalah shockbreaker yang agak limbung, ya itu tinggal dikembali ke skill masing-masing dalam berkendara ya. Karena memang kalau pakai Honda ini tingkat kepresisiannya beda dibanding pakai Suzuki. Saya udah biasa pakai Suzuki, pakai Honda jadi serasa berkendaranya nggak presisi. Tapi nanti juga lama-lama sudah biasa kok. Yang saya kaget ini konsumsi BBM-nya, nanti saya lampirkan datanya. Jadi bisa 143 ini konsumsi BBM-nya. Heran juga ya, kalau motor 125cc tapi lebih irit. Karena saya pakai Adres 142, 140. Ini bisa 143. Dengan gaya berkendara yang sama, bobot yang sama. Bobot saya 120 kilo lebih. Jadi agak kaget juga ya. Tapi ya oke lah, ini termasuknya irit. Atau mungkin ini pengaruh juga dari kilometernya yang masih rendah. Buat teman-teman yang kemarin nanyain, suruh nge-review, ini saya udah review. Ya intinya posisi berkendaranya lumayan nyaman karena joknya lebar. Posisi kakinya juga lebar. Tapi ini memang agak ganggu ya, agak mentok sedikit, tapi enggak parah kok. Enggak separah yang model Vario yang LED-nya. Bensinnya irit. Dan ini motor kalau untuk rolling di kecepatan 60 tuh getarannya minim, halus. Sayang ya di kecepatan awal ketika akselerasi dia cenderung lebih ngeredek ada. Tapi itu penyakit bawaan Vario kok. Enggak usah dipusingin, itu gampang, tinggal di serviceability pasti halus lagi. Dengan motor second budget 10 jutaan menurut saya ini worth it ya, karena ini ada kelebihannya. Kelebihannya itu kalau kita mau jual, pedagang-pedagang motor second tuh rebutan, banyak yang mau nampung karena ini motor harganya cukup stabil. Demikian review saya dengan Honda Vario All 125 All yang saya bandingin sama Suzuki Adres yang biasa saya pakai sehari-hari. Ya buat pilihan ya, kalau nggak suka Adres pakai ini oke lah. Cuman kalau Vario yang 125 yang LED dan yang baru tuh saya nggak cocok, karena yang itu kalau yang LED itu tuh depannya nggak enak ya, sempit. Kalau yang LED yang terbaru yang 2018 yang new itu, ini joknya sempit, jadi saya nggak suka. Saya udah pernah pakai kok itu. Oke, terima kasih dan selamat malam. Ya, ini tes konsumsi BBM di Vario 125 yang lama, menghabiskan 3,41 liter V-Power untuk menempuh jarak 143 km atau kurang lebih 1 dibanding 42 sampai 43 km per liter BBM sel V-Power.
dengan bobot pengendara 123 kg.